warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat terutama saat pembelajaran kali ini ya. Oke, samemeh teu acan diajar bahasa Sunda. Yuk sami-sami urang mulakeun heula dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Untuk kali ini bahasa Sunda membahas tentang sinonim. Ada yang tahu arti sinonim apa? Benar sekali, sinonim adalah persamaan kata. Nah, di bahasa Sunda ada 15 kata yang akan kita pelajari. Nah, kata-kata apa saja sih Ustazah? Kalau gitu teman-teman, kita saksikan yuk video berikut ini. Uang sinonim neda, sare sinonim kulem, tangan sinonim panangan, mata sinonim soca, alus sinonim sae, nulis sinonim nyerat, buuk sinonim rambut. Babari sinonim gampang, ngaran sinonim nami, tabuh sinonim jam. Babari sinonim gampang, alit sinonim letik, maos sinonim maca, gede sinonim age. Nah, gimana teman-teman? Sudah dilihat ya videonya? Ya, di video tadi teman-teman sudah menyaksikan 15 kata sinonim dalam bahasa Sunda. Usaha minta 15 kata yang tadi teman-teman catat ya di buku tulis dan juga jangan lupa diartikan. Nah, untuk artinya nanti usaha akan tulis di deskripsi video ini ya. Teman-teman nanti buka catat ya dan dihafalkan ya teman-teman buat persiapan PH minggu depan. Oke, sampai sini dulu. Hatur nuhun. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.